salam sejahtera. Saya Alsafia binti Sazwaidi dari TVP PSS SMT Pahi. Saya sebagai pengacara anda untuk program pada hari ini iaitu Green Tech City Challenge. Tanpa melengahkan masa lagi, marilah kita bersama-sama melihat pembentangan hasil kumpulan bersama. Tanpa melengahkan masa lagi, marilah ikuti saya. Jom! Bagi sesi temu bual. Jom. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Adana Fikis binti Ali dari PPSS SMP Mahi. Bersama saya Nurul Akila binti Rusli dari kelas 5A2. Baiklah Aina, apakah perasaan anda setelah menjalani program ini? Okey, perasaan saya setelah menjalani program ini sangatlah berdebarlah juga. Tapi ambillah apa yang kami telah bentangkan telah memberikan para juri semua rasa tertarik akan apa yang telah kami bentangkan dan produk yang telah kami siapkan pada 3 minggu ini. Terima kasih Aina Akila kerana sudi kami membuat bersama saya Muhammad Haikal Hakimi binti Muhammad Tarmizi dari kelas 5 Sains. Baiklah Haikal, pada pendapat anda, apakah kebaikan program Green City Challenge ini? Pada pendapat saya, antara kebaikan challenge ni dapat melahirkan generasi yang mencintai alam sekitar. Hal ini dikatakan demikian kerana generasi pada masa ini kurang pengetahuan tentang kebaikan cinta akan alam sekitar. Oleh itu, dengan cabaran ini boleh melahirkan generasi yang mencintai persekitaran alam sekitar dan tidak langsung akan meningkatkan kelestarian alam sekitar kita. Bersama saya, Cikgu Kamarul Zaman. Baiklah Cikgu, apakah tujuan program ini dilaksanakan? Tujuan program ini dilaksanakan adalah atas kerjasama antara UiTM Macan dengan Petronas. Dengan adanya bandar hijau ni, kita boleh mendidik para pelajar kita untuk cintakan kepada alam sekitar. Bebas daripada gas-gas oksid. Yeah. Dengan adanya berbagai model kita buat ini, jadi para pelajar boleh tengok bagaimana pokok-pokok yang berada di model ataupun yang sebenarnya itu adalah sangat berfungsi dalam kehidupan kita pada hari ini. Kerana pokok-pokok ini boleh menyerap gas karbon oksid ataupun monoksid bagi membersihkan rumah kaca. Okay. Dengan adanya projek ini, jadi kita sedikit sebanyak melahirkan pelajar ataupun generasi yang akan datang cintakan kepada alam sekitar. Okey, itu. Terima kasih Cikgu kerana atas kembali kepada pengacara. Maka berakhirlah sudah liputan rekan saya pada hari ini. Terima kasih yang setia bersama saya. Jumpa lagi. Bye. A long time without love. Atmosphere reminds me of you, but everything is not.